Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kita kali ini. Kita kembali lagi di review. Apa nih namanya nih? Kue-kuean ya. Langsung ada 3 kue nih kita kedatangan. Dan ini kayaknya menjawab tantangan kemarin yang gue sempat bilang di video si brownies ya. Bunny Brownie itu ada penantangnya ini. Dia nih brownies juga nih dari dapur Umu Hawa. Jadi beberapa video yang lalu kita kedatangan durian tart ya. Iya, nah ini sama-sama ini sama produknya. Itu dari dapur Umu Hawa. Sekarang kita datang lagi langsung banyak tuh. Ini ada Korean garlic cheese bread. Nanti kita terus buka. Brownies juga. Brownies. Terus ini ada pomboli ini. Waduh, ini lemes kita nih makannya banyak nih. Diet gagal lagi. Oke. Kalau kita teman-teman kita langsung cobain aja ya. Let's go. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah berada langsung berhadapan dalam produknya. Coba mau buka yang mana dulu? Bahas satu-satu aja deh. Ini. Enggak, maksudnya sendiri-sendiri. Oh. Kita tukeran aja. Ya udah, aku buka yang paling dekat deh. Atau oh mendingan udah, ya itu aja deh, dulu deh. Ini juga kena. Ini ada smoked beef-nya. Terus Korean garlic cheese bread sebenarnya. Kayaknya harus dicobain dulu, jadi jangan baru tahu ya isinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ngiler ya, Pak? Iyalah. Makannya gitu ya. Kirain dirobek atu-atu. Coba dulu, Pak. Bismillah ya, ini lagi diet nih. Waduh, ini berat banget. Berat, Bos. Cheesy banget tangannya. Coba, Pak. Aku gak dapet cheese-nya tadi. Tanya gitu, Pak. Aku, Pak, ini deh. Sesuai dengan saran kamu. Iya, dipotek coba. Aku potek. Nih. Udah. Taruh aja. Gue udah nyerah. Yang penting udah nyobain. Sedikit lagi deh. Enak nih soalnya. Enak banget. Cheese-nya itu berasa banget. Gue makan smoked beef. Smoked beef juga enak. Maksudnya banyak gitu. Di tengah tuh pada ngumpul ya cheese-nya. Mantap. Ini cocok banget buat sarapan. Atau buat ngemil-ngemil kalau kita ya roti ya. Iya. Bukan buat makanan utama. Buat ngemil sih. Udah. Nah, udah mantap banget ini deh. Aku mau lanjut aja ke sini langsung. Tapi ini sebenarnya isinya macam-macam nih. Ada strawberry, ada coklat kayaknya, terus ada. Gimana itu apa enggak tahu. Ketutupan apa durian, sama apa namanya? Enggak tahu. Gula halus. Icing sugar. Jadi kayaknya aku coba yang warnanya merah. Merah aja deh. Nih, kayaknya ini strawberry. Apa ini? Padahal gue suka yang coklat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mau? Lembut. Apa yang lembut? Mau coba ini apa ngambil sendiri? Oh, ambil sendiri deh. Ya udah. Coba. Yang mana ya? Ambil aja tuh. Aku pengennya yang ini yang aku curiga durian nih. Aku lihat tangannya. Nih. Coba kita lihat karena ini putih-putih apakah benar ini benar? Durian? Salah. Tapi enak. Emang lembut banget. Ini moka. Tapi ini adonannya enak, lembut banget ya. Sampai berapa kan? Juara banget nih Umu Hawa. Ya macam-macam ya, banyak banget. Ini enggak bisa di. Masih banyak banget ini. Aduh. Pengen coba semua. Tapi yang jelas pasti yang ini juga enak, soalnya dasarnya udah enak. Iya. Ininya nih. Dari dua produk ini rotinya. Kita udah nyobain. Tapi ini emang juara banget nih yang si garlic ini. Best. Nanti tinggal yang ini yang di tengah nih. Buat tantangan yang kemarin ini nih. Tantangan Bunny Brownie. Apakah ini yang Bunny Brownie kemarin udah mantep banget ya? Iya. Enak. Coba sekarang apakah kita buka. Ini? Tada.
Wih, nah, udah beli. Aduh, ini toppingnya apa pak toppingnya? Agak berbeda sedikit sih, nggak terlalu sama. Ini ada almond, iya kan? Iya. Cheese. Terus ini kayaknya choco chip. Choco chip. Eh, bukan Oreo nih. Oreo, oh, Oreo-nya dihancur kalau dia. Ya, 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 bedanya ini itu. Ini choco chip. Hmm. Mau satu-satu atau berat ini? Satu-satu karena topi apa? Karena dasarnya sama, cuma toppingnya aja yang beda. Jadi kita coba satu aja. Apa tuh? Mau yang mana? Hmm. Almond aja deh. Almond. Kita ambil almond. Aduh, pokok nih Maxi PR ini nih, enak banget, luar biasa. Aku suapin aja. Gimana? Ada gimana Maya kemarin? Enak, enak bedanya. Tahan dulu, tahan dulu, jangan dulu. Ini kita dulu. Aku dulu nih. Enak deh. Mbak, kamu deh yang ini. Tadi kan aku udah. Jadi sekarang kamu yang membedakan apa? Ini lebih apa namanya? Teksturnya. Duh, bahasanya tuh moist. Ya. Lebih moist. Teksturnya dia ya. Tapi enak, enak juga. Nih, lagi nih. Udah. Hah? Kamu aja cobain. Enak sih. Enak banget. Kalau yang kemarin yang ini kita harus habisin. Kemarin itu agak lebih garing. Tapi kalau secara rasa ya, dua-duanya enak, tergantung dengan selera. Juara dua-duanya deh. Dua-duanya sih, tapi enak sih overall. Cuman yang ini membedakannya itu doang. Lebih moist aja, bawahnya lebih apa, becek-becek sedikit ya. Oh, yang kemarin itu garing. Dua-duanya enak. Kayak tanah kan abis kena hujan. Ya, bagi yang suka yang kering, bisa yang kemarin. Yang suka yang agak basah-basah, nah ini juaranya. Ini dapur rumah hawa. Lagi pula kan dia toppingnya model beda ya. Ya, beda. Kalau yang kemarin itu toppingnya itu si Oreo-nya itu buat apa sih maksudnya? Utuh. Crunchy gede-gede. Kalau ini di crush. Kalau ini ya, dia. Jadi ini aduh mantep banget dapur rumah hawa. Terima kasih banget buat tidak sebutin rumah hawa dan temen gue. Suaminya itu temen gue. Ini semua yang Mas Mirta, yang kemarin juga kita temen kita, temen kita juga sama, ya. Jadi pokoknya kita promosi punya support terus teman-teman. Apa business friend lagi, usaha temen. Oke, jadi ini mantep banget. Satu lagi Korean garlic cheese bread. Waduh, juara deh ini nih, nggak ada ini nih. Coba kalau nggak nyobain ini nih. Iya tadi. Coba kalau nggak diet. Ada habis ini. Udah. Enggak lama inget badan. Karena konten mukbang kemarin menambah berat badan gua. Cukup banyak. Cukup lumayan banyak. Jadi sekarang ngerem. Kita berubah jadi review ya. Jadi makannya nggak banyak. Oke, tapi yang penting dapat semua nih. Overall udah enak semua, thank you dapur rumah hawa. Kalau kalian mau pesen bisa di sini nih. Instagramnya @dapurumuhawa dan ini nomor telepon juga. Silakan di capture. Itu banyak macam-macam di situ. Dan masih banyak lagi kue-kue yang bisa kalian pesen ya. Bukan cuma ini. Ya, ya. Kemarin ada durian tart. Durian tartnya juga jagoan dia nih. Kalau aku okay. Sih lebih suka nih durian tart sama ini nih, yang juaranya banget. Pokoknya enak banget. Kalau gue sebenarnya lebih demen ini. T.O.P. Ini bisa habis semua sama gue nih bang. Dabel ini. Apalagi coklat. Tapi tadi gue milihnya strawberry. Karena warnanya lebih glowing aja. Yeah. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sekali lagi terima kasih dapur rumah hawa. Mas Mirta juga terima kasih. Mbak gua. Nina. Oh ya Mbak Nina. Muhawa tuh Mbak Nina ya namanya. Ya. Yeah. Terima kasih buat kalian teman-teman yang pengen produknya diginiin, apapun produk kalian ya, mau makanan juga, mau apa juga, terserah. Yang penting bisa kita review, jangan yang nggak bisa gitu ya. Iya, pokoknya yang penting halal. Jangan produk daleman, kita nggak bisa review produk daleman. Iya. Oke, okay? Bisa langsung kontak aja DM di Instagram kita, atau bisa komen di sini. Komen. Nanti kita atur gimana pengirimannya, oke? Okay? Okay. Jangan lupa teman-teman di like, comment, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.